Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat video. Jadi ini adalah video bunga pertama. Bukan video bunga pertama, tapi bunga pertama saya. Jadi dulu banget sih sebenarnya. Beberapa bulan ya, ini udah mungkin lebih dari 6 bulan. Lebih dari itulah. Ini adalah bunga pertama saya. Jadi saya membuat bunga yang pertama kali, jadi nggak dijual. Dan ini adalah hasilnya, yang seperti ini. Dan karena saya orang yang malas bersih-bersih, jadi memang saya pakaiin plastik, saya lubangi. Jadi biar bunganya keluar juga harumnya, baunya maksudnya keluar. Dan kemarin jatuh, alhasil seperti ini, udah pecah-pecah seperti ini. Dan gak tahu kenapa ini jamur, tapi untung aja ini udah pecah, jadi gak terlalu gimana gitu ya. Kan udah pecah, mau dimana lagi. Cuma agak nyesel karena ini adalah bunga pertama saya ya, kan jadi kenangan-kenangan bunga pertama saya. Jatuh dan pecah, jadi jangan sampai bunga sapunya jatuh ya. Kalaupun ada yang bilang tahan banting atau bisa jatuh nggak apa-apa, tapi saya tidak menyarankan untuk dijatuhkan, karena dimanapun juga ini adalah bunga, jadi kalau dijatuhkan juga buat apa? Kalau emang sengaja dijatuhkan buat apa? Kan nggak lucu juga. Karena seperti ini, saya mau kasih tips gimana ini jadinya, meskipun saya udah bungkus dengan plastik, ini masih berdebu karena memang. Jadi saya mau kasih tips gimana cara membersihkan bunga sabun yang berdebu dan jamur. Kalau jamur seperti ini kayaknya ini nggak usah dibuang aja ya. Seperti ini, jadi kan bentuknya juga udah tidak selayaknya juga jadinya. Oh, kenapa kamu harus jatuh? Ini penampakannya. Jadi karena jatuh sudah kayak gini. Tapi ada yang masih utuh. Ini adalah, saya juga pernah jelek ya. Enggak deh, tapi sekarang juga masih jelek sebenarnya. Masih belum puas dengan bentuk ini. Si aneh dulu bentuknya. Kalau semakin kita sering, semakin terampil ya. Caranya adalah bersihkan dulu debunya pakai kuas saja. Maaf. Thank you.
beras kita bersihkan. Ini kalau dari debu ya, kita cukup kuat bersihkan. Kalau emang adonannya masih bagus, baiknya dibersihkan seperti ini, kemudian diangin-anginkan biar tidak berjamur. Karena jamur kan biasanya bermula dari tempatnya lembab. Jadi kalau tempatnya lembab, otomatis nanti tumbuh jamur. Apalagi kalau sudah ditutup dengan plastik, dia akan berjamur. Ditutup plastik, tempatnya lembab, pasti akan berjamur. Itu pasti ya. Mau pakai adonan apapun, nanti pasti akan berjamur. Lama-kelamaan. Jadi setidaknya seminggu sekali bisa dibuka plastiknya, diangin-anginkan, gitu, kering, masukkan lagi. Meskipun nanti baunya akan berkurang, tapi bentuknya akan lebih bagus. Kalau jamur, kayaknya ini aja susah ya dibuka. Tidak berbulan-bulan, jadinya memang rokok-rokok banget. Nah, ini kalau berdebu ya, saya cuma kasih contoh ya, jangan dicontoh bentuknya, tapi contoh bersihkan aja. Bisa bersihkan ya. Misalkan ini masih bagus banget, tapi warnanya pudar. Gimana cara buatnya? Kita ambil ininya, kita gunakan. Setelah debunya bersih ya, nanti kalau nggak bersih debunya masih nempel-nempel, jadinya juga jelek. Bisa seperti ini. Semua warna seperti itu. Kalau berjamur sepertinya lebih baik dibuang aja, karena kalaupun dibersihkan kayaknya juga nggak akan bisa. Kita coba pakai air, kita coba ya, ini eksperimen, karena terus saya nggak pernah membersihkan dengan sabun dengan air. Nggak pernah membersihkan buat sabun, jadi saya nggak punya masalah. Bisa digosok-gosok dengan air gini, tapi karena ini sabun jadinya ketika digosok juga ini benar-benar sabun jadi ya. Jika mungkin karena bentuknya masih bagus dan eman kalau dibuang, kalau berjamur dan eman dibuang, bisa dengan air ya. Kita gosok-gosok sedikit, nanti hilang kok jamurnya. Nah, jalan nggak? Ini sedikit menipis. Iya beneran. Tapi karena ini sudah bentuknya seperti ini, kalau saya sih dibuang aja, karena memang bentuknya sudah pecah-pecah karena jatuh tadi. Tapi kalau emang masih bagus campuran, mungkin dikasih sedikit air ini bisa. Setelah dikasih air, nanti diangin-anginkan lagi. Setelah diangin-anginkan, nanti kasih lem aja. Kok kasih lem? Kasih pewarna lagi. Ini sedikit menipis, kalau mau jamurnya bisa banget pakai air, meskipun nggak akan sama ya. Nah, ini adalah kena jamur. Bisa ini,
Nanti kalau berarti nanti kalau kena jamur, dibersihkan dulu debunya, kasih air, dikuas-kuas lagi, diangin-anginkan. Setelah itu kasih pewarna, habis pewarna angin-anginkan lagi. Setelah itu kasih lem atau pilok yang tadi biar berkilau lagi. Itu aja. Kalau debu yang kayak gini cukup bersihkan aja pakai kuas. Jangan lupa dikeluarkan seminggu sekali, jangan sampai lupa. Karena ini tadi adalah memang tragedi hari ini, jadi bukannya jatuh, jadinya emang ini. Ya, kita buat lagi ya besok-besok. Sekian tips hari ini, semoga nanti kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Oh ya, kasih ide mau buat bunga apa lagi ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau mau mengatasi bunga jamuran, bunganya berdebu, kalau bunganya sudah pecah dan bentuknya seperti ini, sebaiknya dibuang aja. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Aduh, bungaku bunga sabunnya jadi kayak gini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.